hari kedua kampanye, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memilih melakukan olahraga jalan santai berkeliling kota Merauke. Beserta rombongan, Ganjar berjalan santai menyusuri Jalan Raya Mandala Bampel dan mengakhirinya di Raya Mandala Muli, Merauke dengan jarak tempuh 8 km. Ganjar kemudian mengakhiri agenda jalan santai dengan bersantap pagi di salah satu warung bubur ayam di wilayah Muli. Setelah olahraga kita bisa ketemu warga, ketemu bubur ayam ternyata yang buat orang Banyumas. Tapi bisa sarapan sama anak-anak juga. Tadi ada aspirasi Pak? Hah? Ada aspirasi tadi yang disampaikan interaksi? Oh tidak, itu. Tidak. Ya ketemu anak-anak saja senang mereka. Ya bisa bicara ngobrol, tapi banyak orang yang merantau di sini, orang asli di sini semuanya berbaur. Kehidupannya baik begitu ya, wajahnya bahagia. Itu sebuah visual yang menyenangkan bagi kita. Sementara itu, dalam seminar kebangsaan di Universitas Budi Dharma Tangerang, Menko Polhukam Mahfud MD tekankan pentingnya penanaman nilai moral dan budi pekerti bagi peserta didik. Menurut Mahfud, absennya nilai moral tercermin dari banyaknya koruptor yang merupakan lulusan perguruan tinggi. Kalau kerjaan otaknya, tapi wataknya, akhlaknya, budi pekertinya tidak baik, itu bisa merusak. Sudah, saya punya catatan yang masih saya ingat. Korupsi itu kejahatan paling berbahaya. Tetapi, saudara, lebih dari 84% koruptor di Indonesia itu adalah orang lulusan perguruan tinggi.